Oh hai, balik lagi di channel si Chico. Kali ini gue bakal main Octopath Traveler lagi. Yah, kali ini kita akan main ngelawan boss si Lady Herminia. Ini tuh rute yang raid ya. Jadi kalau kalian nggak main di rute raid, harusnya tuh nggak akan ketemu si Lady Herminia. Tapi bosnya tuh yang lain, kayak gitu sih. Tapi sebelum mulai ke battle-nya, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, langsung aja. Ini tuh si Lady Herminia ya. Gara-gara si Cyrus kan kita udah nge-reveal satu weakness-nya. Gua mau reveal lagi sih dua weakness dia. Sama mungkin ini kita langsung aja serang si lain enggak sih si ini dulu ya. Kita serang anak buahnya dulu nih. Kadang-kadang suka ngeselin deh. Oke, kita pakai ini aja. Langsung hajar ya, sama ya kita kasih debuff dari si Viola. Oke, bukan reveal. Oh, panah ya. HP gua tadi nggak full sih, kesal salah. Kita analyze lagi terus. Kita sarang tadah. Ini bukan kayaknya. Gua switch aja deh. Ini juga bukan ya tadi. Kita pakai elemen coba. Oke, bukan juga. Oh, dancer ternyata. Ngehe dong. Raise when resistant. Oke, gua naikin sih. Kita switch. Ntar yang ininya apa? Yang duluan. Oh, kita duluan, maju duluan. Gua attack lagi. Oke, kita hajar. Ya udahlah. Untuk awal-awal. Di sini kita hajar sih barbar. Oh, weaknessnya physical sih, tapi senjata kita ini physical semua, nggak punya wain lagi. Oke, kita hajar langsung aja, boost semua. Ini simpan, ini langsung hajar aja deh. Oke. Langsung ke break lagi harusnya. Nah. Gua switch. Ah, gua lupa ini terakhir lagi ya. Si ini tuh. Oke, kita hajar lagi aja. Harusnya sih lumayan mudah ya. Soalnya si level kita lebih tinggi juga. Dikit lebih tingginya tapi. Gua heal lagi. Udah weakness ya. Kita hajar aja langsung. Oke, kita attack lagi. Ini yang belakang udah ini juga. Udah full lagi BP-nya. Gua switch. Gua switch juga. Oke. Kita mau reveal si weaknessnya ini 4. Reveal semua aja dah, gua langsung. 3. Ini ganti switch elemental break. Oke, 3 dulu. Ini kita switch lagi, debuff. Oke, debuff. Oh, petir ternyata. Oke, langsung aja kalau gini bisa kita
break si si shieldnya ya. Oke, ini langsung hajar aja dah, kita break dulu. Oke, langsung habis-habisan di sini. Kita switch, ganti pakai elemen. Petir nggak punya lagi. Ini petir langsung full in. Oh, ini buat nge-break selanjutnya sih. Oke, langsung hajar aja. Sakit pak. Nice. Yah, masih muda sih untuk awal-awal. Ya, gue mungkin bakal skip sih untuk si ininya apa, story-story ininya. Ya, lebih enak nikmatin, kalian tuh nikmatin sendiri sih, baca-baca sendiri. Dan biar nggak spoiler juga. Transform dong si Herminianya. Oke, ini phase 2-nya. Lawan lagi, ngehe. Kita analyze aja. Harusnya entah masih sama apa enggak ya. Kita skill lagi sih. Tadi pakai ini ya. Triple H. Kita sekali coba. Harusnya sama dong. Iya, sama. Ya berarti sama. Cuma yang satu lagi apaan gitu. Gua nggak tahu. Kurangin SP-nya dong, deras banget itu. Nggak bisa hajar. Oke, langsung break aja. Ini harusnya bentar. Paralyze ya. Engrand immunity paralyze. Ini tuh paralyze bukan, bukan ya. Bukan paralyze. Kita hajar langsung aja. Oke. Yang penting break dulu ininya sih. Oh, weakness juga ternyata. Oh, sakit banget pak. Gua harus nge-heal sih. Cliff. Oke, ini juga gua switch. Bentar, kalau switch ke berapa? Oke, nice. Break. Di sini kita sayang nggak bisa pakai ini sih. Buat apa? Buat nge-debuff physical. Tapi ini kurangnya magical ya. Kita heal aja terus langsung full in. Wah, gua lupa ini lagi. Biarin dah. Kita switch. Udah full ya magical. Oke. Elemennya death. Oke, lumayan. Oke. Ya, yalah. Kita butuh break lagi. Ntar buku ya, buku. Si Sofia tuh ke berapa ya ini? Kita pakai dia aja sih. Wah, ini nih gua butuh ini. Langsung hajar aja dah. Oke. Sakit. Oke, dua lagi. Yuk, bisa. Di sini gua harusnya langsung pakai ya, untuk 2 turn cukup. Pakai sekali ini attack sekali ya cukup. Nice. Teman attack-nya naik. Oke, break. Oke, gas. Langsung lagi kita switch aja pakai
Shadow Impact yang elemen Dark. Ini Fallen. Terus ya kita hajar lagi aja. Untuk ini kita switch ganti ke, oh ya ininya magical ya, naik juga sih, langsung hajar aja. Oke, witness, witness. Oke. Ini belum ke restore dah. Ntar elemen dev up. Oh, single all lah ya. Kita switch lagi. Kita pakai ya brick. Cepetin di bricknya. Oke, kita hajar lagi. Cepet, harus cepet-cepet nge-break shieldnya sih kalau game yang kayak gini. Oke. Untung kita punya semua si weakness-nya. Masih kurang ya. Oke, ini harusnya cukup. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5 harusnya cukup. Ini 1. Ini auto time. Oke, bisa gua switch sih, pakai si ini, pakai dancer kita elemen attack up. Oke, elemen attack up break ya, elemen death down. Nice, di sini baru kita hajar pakai skill lightning, skill dark. Ini pakai kaman lagi. Ntar di sini ya kita punya maksimalin aja. Guys, pakai magic aja ini. Soalnya gue punyanya yang elemen death down, elemen attack up gitu doang. Oke, tinggal PR nge-break lagi. Kita break lagi aja, ngulang aja gini-gini terus. Ini gua mau heal aja sih untuk persiapan. Ntar ini two time lah, lumayan. Oh, untung langsung switch. Oke. Nggak ada yang ke-heal sih, nggak berguna sih, salah. Ini gua mau ngaktifin ini nih, elemen attack. Oh, physical attack down ya, elemen attack down ya. Ini aktifin si yang triple hit. Ini 2 hit. 1 2 3 4 5 6 7 harusnya cukup. Ya. Wah, di sininya gua enggak attack up lagi ya. Kita switch aja langsung, harusnya cukup sih mati ini. Pakai ice. Pakai ice lagi, ini pakai petir. Harusnya cukup sih, enggak perlu di-buff taman attack kita. Nice, cukup. Ya kayak gitu harusnya untuk killnya si Lady Herminia. Ya XP-nya lumayan lah, 452. Ya karena ini level gua sih lebih tinggi dari dia sih, beda dikit lah. Oke, tadi itu contoh untuk battle lawan si boss di Rute World, si Lady Herminia ya. Dan gua ini pakai partinya, kalau mau kalian lihat gua pakai Fiore, Lucetta, Viola, Cerus, Mabel, Ramona, Selby, sama Sofia. Untuk equipment-equipmentnya sih ya gua pakai yang seadanya aja, kalau bisa mepet-mepet sama level karakter kita, kayak gitu sih. Dan kebetulan gua ini pas lawan Lady Herminia hampir semua kayaknya weakness-weakness-nya tuh gua punya, jadi cukup mudah buat ngalahinnya atau nge-break shield-nya. Soalnya paling penting tuh kita nge-break shield-nya sih, biar damage kita bisa masuknya lebih gede lah, biar lebih jelas kalau udah ke-break. Kayak gitu, makanya karakter-karakter yang bisa
nge-analyze si weakness kayak si Cyrus ini berguna banget kalau gitu tuh. Gua juga bawa buffer, debuffer, terus bawa healer juga, jadi ngebantu juga sih buat nambahin damage-damage juga sih kayak gitu. Dan ya, sekian untuk video kali ini. Itu contoh battle lawan bosnya ya untuk si Brutal World. Jadi ya, jadi ya, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like videonya. Mungkin gua bakal bikin konten-konten video Octopath Traveler berikutnya. Gua bakal lanjutin ini game sih. Gua belum ngambil rute yang kayak power, yang terus fame, gua belum ngambil. Ini masih yang apa sih? Tuh level-level rendah. Gua belum ke sini. Jadi mungkin gua bakal nanti kayaknya ngambil si rute fame dulu deh kayaknya. Jadi ya, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye-bye.